Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, perkenalkan nama saya Samsul Hadi. Selama ini, saya banyak berkecimpung di operasi produksi perminyakan yang sudah cukup lama. ...dimulai dari tahun 82 sampai saat ini saya masih berkesimpung di operasi produksi perminyakan... ...yang memproduksikan minyak mentah dari dalam bumi sampai ke permukaan. Itulah tugas-tugas yang selama ini yang saya emban. Nah, di samping itu saya juga sering uh, membawakan in-house training masalah-masalah perminyakan ini. Uh, di antara in-house training yang biasa saya bawakan itu adalah bisa kita lihat di sini adalah masalah KIS, atau yang biasa disebut dengan uh, quantity accounting system. Ini yang sering saya bawakan dalam in-house training. Kemudian juga di samping itu saya dapat uh, menyampaikan cara penanggulangan oilosis, di mana diketahui bahwa oilosis itu adalah menjadi satu hal yang paling banyak menjadi masalah. Kenapa? Karena losis ini adalah bentuk kehilangan minyak dalam di saat kita mau memompakan minyak dari suatu tempat ke tempat lain. Nah itu sering sekali terjadi losis. Dan losis itu sudah terjadi sejak lama sekali, sejak dulu sudah terjadi. Dan sampai saat ini tidak ada cara penanggulangan yang permanen masalah oil losis ini. Jadi ada tahapan-tahapan dan ada cara solusi kita untuk menanggulangi oil losis ini. Dan saya sudah lama juga berkecimpung di masalah oilosis ini. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan masalah oilosis ini dapat eh, memecahkan solusi kita masalah oilosis. Ya, oilosis itu targetnya adalah 0,5 persen. Itu apabila kita memindahkan satu tanki minyak, isi volume satu tanki minyak ke tempat yang lain. Itu targetnya, losisnya paling tinggi itu adalah 0,5 persen. Kalau terjadi losis itu mencapai 5%, 6%, itu adalah satu kesalahan. Itu yang harus kita bahas dan harus kita pecahkan bagaimana solusinya untuk dapat menurunkan oil losis itu. Itu masalah oil losis. Kemudian juga bisa kita membahas masalah tentang sumur gas lip dan permasalahannya. Bisa juga kita membahas tentang sumur ESP dan permasalahannya. Sumber ESP ini saat ini sangat banyak sekali dipakai di dunia perminyakan, terutama di Indonesia. Kenapa ESP ini e, bisa dari produksi yang rendah sampai produksi yang tinggi, bisa di atas 10.000 barrel per harinya. Kemudian dia juga bisa sumber ESP ini untuk sumber yang lurus ataupun sumber yang bengkok, bisa digunakan ESP. Jadi saat ini banyak sekali penggunaan untuk ESP ini. Kemudian bisa juga pembahasan tentang sumur pumping unit dan permasalahannya. Ya bagaimana kita mengetahui bahwa pompa pumping unit ini atau pompa angguk itu apakah produksinya sudah bagus, sudah mencapai target apa belum. Nah itu ada hitung-hitungannya. Dengan saya membuat YouTube ini diharapkan adik-adik atau insan perminyakan yang bekerja sebagai operator, sebagai pengawas, pengawas sumur maupun pengawas DSP, Dapat mengetahui lebih dalam lagi, lebih detail lagi masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia perminyakan. Insya Allah kebetulan saya e, lama bekerja di perminyakan ini sedikit banyak mungkin bisa membantu adik-adik yang bekerja di perminyakan, operator sumur atau operator SPU, S SPSPU, kemudian sebagai pengawas bisa juga kita bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dunia perminyakan. Nah untuk adik-adik yang uh, lulusan dari S1 masuk ke dunia perminyakan, ini sangat bagus sekali tentunya. Sudah mempunyai basic yang bagus untuk perminyakan, tapi mungkin ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman lapangan yang diperlukan, supaya adik-adik yang dari S1 ini tambah mantap lagi ininya, ilmunya, mengetahui ilmu lapangannya dan mengetahui teorinya, itu akan lebih bagus lagi. Nah kemudian adik-adik yang uh, sebagai operator, itu tentunya banyak pengalaman, tapi teorinya mungkin perlu dibantu bagaimana bagaimana teori tentang perminyakan ini. Yang sangat bagus itu adalah kita mempunyai pengalaman ditambah lagi teori yang memadai sehingga permasalahan kita menjadi mudah dalam dunia perminyakan itu. Ya. Kemudian ini bisa juga cara mengoperasikan SPSPU dan permasalahannya. Di SPSPU ini banyak sekali peralatan-peralatan yang ada di SPU itu. Kemudian juga Nah ini gambaran bagaimana sumur gas lift, bagaimana minyak dari dalam bumi itu bisa keluar dengan bantuan gas lift. Itu bisa dijelaskan nanti untuk episode-episode yang akan datang. Kemudian ada sumur ESP yang tadi sudah saya sampaikan, yang banyak sekali digunakan sumur ini untuk uh, dipakai untuk mengangkat minyak dari dalam bumi sampai ke permukaan. Kita bisa jelaskan bagaimana. ESP itu sudah berfungsi dengan baik apa belum? Produksinya sudah sesuai target apa belum? Kemudian ada peralatan peralatannya, ini ada junction box, fungsinya apa? Kemudian ini ada panel ESP, kemudian ini ada sumur ESP-nya. Ini sumur ESP itu adalah sumur uh, pompa yang dimasukkan ke dalam sumur submersible pump namanya itu sangat bagus sekali untuk kita gunakan. Kemudian pumping unit, nah, ini ada juga sumur pumping unit bagaimana cara kita mengetahui bahwa sumur ini sudah berproduksi dengan baik, efisiensi pompanya bagaimana, nah itu pada episode-episode yang akan datang bisa kita sampaikan melalui video-video yang akan kita sampaikan kemudian. Kemudian ini stasiun station atau biasa disebut dengan SPU, di sini ada wash tank, ada shipping pump, ada ya macam-macam peralatan yang ada di SPU itu nah ini seperti ini ada header manipul di sini kemudian eh, ini ada scrubber fungsinya apa mungkin secara detail nanti kita akan sampaikan ini ada separator dan header manipul juga nah ini ada separator separator ini banyak sekali ilmu-ilmu eh, yang ada di dalam sini bagaimana prinsip kerja separator kemudian di, di, di ini ada cat bar ini adalah flow meter recorder untuk menghitung gas kalau disebutkan satu hanya inci H2O, apa inci H2O itu. Kemudian juga bagaimana kita men-setting tekanan separator ini dengan pas. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi tidak baik bagi sumur, tapi kalau terlalu rendah tidak bisa masuk ke pasar selanjutnya, tidak bisa masuk ke wash tank ataupun tidak bisa masuk ke mana. Nah kemudian ada juga pre-water out atau biasa disebut dengan FKO, ini fungsinya apa bisa kita jelaskan kemudian dan banyak lagi hal-hal yang, yang lain yang nanti bisa saya sampaikan di episode-episode yang akan datang perhitungan-perhitungan dan segala macamnya yang bisa mempermudah pekerjaan kita insya Allah eh, dengan pengalaman-pengalaman yang saya eh, alami yang sudah saya jalani eh, banyak pengetahuan-pengetahuan produksi yang mungkin dari saya bisa saya berikan kepada adik-adik yang bekerja di perminyakan yaitu sebagai operator produksi, operator SPU, kemudian operator sumur, kemudian sebagai pengawas. Nah, itu diperlukan ilmu-ilmu yang apa namanya mengenai eh, operasi produksi supaya eh, kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita itu menjadi mudah. Ya tentu itu kalau kita banyak ilmu akan mudah dalam melaksanakan tugas-tugas eh, kita di lapangan tentunya. Seperti ini adalah EPKO bagaimana kita men-setting tekanannya, bagaimana kita men-setting puternya, keluaran airnya, keluaran minyaknya, sehingga uh, EPKO ini dapat berfungsi dengan baik. Itu bisa kita jelaskan di episode-episode yang akan datang. Itu tujuan saya membuat uh, YouTube ini, adik-adik sekalian. Jadi, <tuh> kenapa saya sampaikan di sini, kenapa saya membuat YouTube ini? Karena ada ya ada yang meminta saya atau katakanlah mendesak saya kalau bisa ilmu-ilmu yang saya miliki, pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang saya miliki ini bisa ditransfer kepada orang lain yang tidak menggunakan, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, kalau kita masukkan ke video YouTube ini, kapanpun, dimanapun bisa melihatnya. Dan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di, di kolom komentarnya. Jadi, bisa kita jelaskan untuk selanjutnya. Nah mungkin apa yang akan saya sampaikan ini di video-video yang akan datang juga dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Ya tentunya kalau dianggap bermanfaat tentu adik-adik sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tentu akan mendukung channel ini. Channel ini adalah Samsul Hadi Channel itu yang saya buat di, di YouTube ini. Jadi kalau adik-adik merasa perlu dengan apa pengetahuan-pengetahuan operasi produksi perlu uh, menimba pengalaman apa yang sudah saya dapatkan silahkan Tuliskan di komentar nanti kita bisa jelaskan melalui video-video selanjutnya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat apalagi saya eh, setiap kali saya melakukan in-house training adik-adik eh, peserta in-house itu sangat eh, sangat senang sekali dengan apa yang sudah saya sampaikan karena apa selama ini mungkin mereka belum mengetahui teorinya sehingga kita sampaikan teorinya jadi mereka bertambah pengetahuannya. Nah, pertambahnya pengetahuan ini saya harapkan tidak terbatas dengan teman-teman yang langsung berhadapan dengan saya dalam melaksanakan training-training. Jadi, dimanapun adik-adik insan perminyakan dapat mengikuti apa-apa yang akan saya sampaikan. Pembelajaran, pembelajaran pembelajaran tentang operasi produksi. Masalah ISP, masalah gas lift, pumping unit, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya akan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sehingga adik-adik sewaktu-waktu bisa membuka video-video saya, melihat penjelasan tentang apa, kapanpun bisa dilihat. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang sedikit saya miliki ini dapat bermanfaat adik-adik sekalian. Sekali lagi, kalau adik-adik mendukung channel yang akan yang saya buat ini, yaitu Samsul Hadi Channel, silahkan eh, uh, tekan tombol like-nya, subscribe, kemudian share kepada teman-teman kalian yang satu profesi, ataupun juga masyarakat umum yang sedikit ingin tahu masalah perminyakan. Itu dapat juga kita jelaskan. Mungkin itu sebagai pendahuluan video pertama saya ini, yang akan bisa diterima oleh adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan bermanfaat. Bila hitafiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.